Pemirsa, dua bocah di bawah umur di Malang, Jawa Timur disiksa oleh ibu kandung dan pacarnya yang tinggal serumah tanpa pernikahan. Di tubuh kedua korban didapati sejumlah luka bekas sabetan penggaris besi hingga sundutan rokok. Pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan ditangkap tim reserse Polres Malang. Keduanya diamankan karena melakukan tindak kekerasan pada anak kandung dari salah satu tersangka. Korban yang masih berusia 14 tahun dan 4 tahun dianiaya lantaran hasil penjualan makaroni tidak sesuai dengan target. Ya, korban dipaksa pelaku untuk berjualan. Penganiayaan terungkap setelah korban bertemu kakeknya dan mengadu. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana 15 tahun penjara. Anak-anak tersebut melakukan penjualan keliling makaroni. Melihat hal tersebut tentunya dari keluarga, yaitu kakek, membawa anak-anak tersebut kembali ke ayah kandungnya. Kemudian saudara menceritakan semua tindakan yang sudah dia terima sejak dari perceraian di tahun 2022 sampai dengan 2023.